Nah, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi di channel gua sendiri, Dian Alvaro. Kali ini gua akan nge-review mobil langka lagi ya. Mobil langka lagi, kayaknya dari kemarin gua nge-reviewnya mobil langka-langka, guys. Dan kali ini gua akan nge-review mobil Eropa. Waduh, kalian bisa lihat nih, ini pertama kalinya, guys, gua nge-review Renault. Nah, ini ya logonya Renault dan daya sini ya. Hah? Ya udah. Aku aja sendiri. Dah, sip. Ya, ya. Dan di sini Renault ini merupakan mobil Eropa, tapi adalah mobil Eropa yang termurah, guys. Seriusan. Dulu barunya itu keluar kalau nggak salah tuh regionnya sekitar 100 jutaan. Itu untuk mobil Eropa tuh sangat murah, guys. Murah sekali Renault. Dan meskipun dia murah ya, dia ini crossover dan itu menjadikan dia mobil crossover termurah dan mobil Eropa termurah yang ada di Indonesia ya. Dan sekarang ada Datsun Go Cross, kayaknya masih lebih murah ini, guys. Karena sebelumnya Go Cross itu belum keluar ya. Go Cross, maksudnya Kwid ini ya, Kwid dulu yang keluar baru Go Cross. Jadi ini yang paling murah untuk sekitar tahun 2000 berapa ya, kelihatannya sekitar tahun 2017-an ya, guys. Nanti gua tanya ownernya ya. Dan di sini adalah Renault Kwid ya, namanya adalah Renault Kwid. Dan sebenarnya ini sudah keluar yang versi faceliftnya, tapi gua nggak nge-review yang faceliftnya. Dan yang versi faceliftnya itu sudah nggak Kwid lagi namanya, dan di sini gua review yang versi awal-awal peluncuran dan masih bernama Renault Kwid. Dan di sini Renault Kwid ini ya, seriusan ini meskipun dia murah tapi dia nggak masuk skema LCGC pada waktu itu. Dan dia lampunya meskipun masih lampu biasa ya, ini masih dipertahankan ciri khas Renault. Ini ada kayak emboss C gini, tapi ini kalau yang Renault yang mahal-mahal ini biasanya DRL, tapi kalau yang ini hanya chrome saja, list tipis ya, membentuk C, huruf C ini ya, dan tetap ciri khas Renault dipertahankan. Di sini ada towing dan di sini ada fog lamp ya. Untungnya dapat fog lamp dia meskipun varian atau mobil murah ini. Tapi ini variannya RXT ya, karena di Indonesia tuh hanya masuk varian RXT. Ya, itulah pokoknya. Dan di sini di sini untuk grillnya ini masih ada krom-kroman. Tegas dia ciri khas crossover ini ya, membentuk apalah ini ya. Dan ini chrome, tapi ini warna hitam doff. Jadi perpaduan logonya tentunya chrome. Untuk kunci ya, ini kuncinya untungnya sudah ada alarmnya dan terintegrasi. Dan ini juga rumah fog lampnya. Ini ada ekon warna hitam doff. Ini ada body kitnya nih, ala-ala crossover. Ya memang mobil ini crossover ya. Dan di sini uniknya lampu sennya, biasanya lampu sen kan di fender sini ya, ini malah di fender yang pas atas ban banget nih. Nah, jadi ini unik. Dan ini ada add-on lagi-lagi warna hitam doff, ciri khas crossover. Untuk spionnya dia memang warnanya silver gitu ya, silver. Dan di sini juga ada add-on, guys. Ada add-on, tapi ini dia stiker ya, stiker. Tapi yang ini dia cat. Jadi perpaduan antara stiker dan cat ini stiker ini. Dan mesinnya 1.0 alias ini 1000 cc, 1000 cc, 3 silinder, guys. Jadi ya, untuk tenaganya nanti aja gua bahas. Di sini ada antenanya model tarik panjang, sudah di blackout untungnya.
dan ini tipenya RXT. Handlenya model cungkil. Di sini ada silinder key. Itu ya spionnya, gua lipat. Untuk tangki bensin sebelah kanan. Dan nah ini ada keunikan lagi dari bannya. Ini bannya hanya 3 baut, seriusan. Ini 3 baut dan entah kenapa ini sudah velg alloy ya. Velg alloy karena yang setahu gua yang awal-awal itu velgnya doff ya. Jadi aslinya kaleng ditutup doff, tapi entah kenapa yang gua review ini sudah velg alloy. Tapi ini sudah apa? Maksudnya bawaan dari Renault ya. Dan memakai Achilles. Achilles ukurannya 175 65 ring 14. Depan cakram, belakang tromol. Add-on body kit. Nah ini, di sini untuk stop lampnya juga masih biasa, lampu halogen, ini lampu sen dan lampu mundur ya. Untuk membuka bagasi harus dari kunci. Ini untungnya dia sudah dapat sensor parkir 2 ya, sini sensor parkir dan dia ada kamera parkir. Nah, jadi tetap ya, meskipun mobil Eropa termurah, dia tetap mendapat safety yang 2 ini ya, kamera. Sorry, ini kamera dan sensor parkir ya. Dan ini ada logo Quid. S-Quid. Maksudnya Quid aja. Atau S-Quid, bukan S-Quid ya. Dan di sini biasa. Nggak ada wiper ataupun defogger ya. Dan ini mobil sebenarnya kecil guys, kecil, nggak terlalu besar ya. Ini kayak kalau mobil zaman dulu nih kayak Honda Jazz GD ini besarnya, cuman bannya dia lebih kecil ya, dan tapaknya pun hanya 175 tadi ya, jadi agak tipis. Udah, yuk kita lihat mesinnya aja, nggak ada apa-apa lagi. Nah ini ya, kita unlock. Untuk membuka bagasi, kita lihat bagasi dulu ya. Bagasi. Dan ini tangki. Bagasi juga bisa dari belakang, langsung ke kunci tadi. Maksudnya langsung dari ini. Apa? Pintunya, ada silinder key-nya. Ada silinder key-nya. Nah nih. Untuk bagasi, wah dia udah dapat ini ya, partisi ya. Meskipun mobil murah ini guys, tapi tetap dia mendapatkan partisi ya, meskipun ini ya Allah ini belum ditutup guys. Jadi belum di cover ini, jadi tuh kalian bisa lihat itu dudukan shock breaker, jadi kelihatan ya. Dan itu apa itu ya, oh buat speaker ini guys, speaker anjir, buat sambungan speaker tuh kelihatannya. Dan di sini untuk kursi dia bisa dilipat ya, tapi tidak bisa 50-50, harus langsung semuanya kelipat, jadi harus dua tangan ya, harus dua tangan. Dan kita lihat ban serepnya full size ya, karena bannya kecil, tidak terlalu besar. Oh ya, ternyata ada head mount stop lamp di sini. Head mount stop lamp ini ya, ada speaker ya, ada speaker aftermarket apa ya, apa bawaan, nanti gue kasih tau lah kelanjutannya. Oh ya, ini ada yang unik dari plafonnya nih, kayak ada cekungan nih guys, cekungan kayak huruf U gitu ya. Ini biar apa, aliran udaranya biar lebih aerodinamis, dan hujan kalau turun biar nggak terlalu berisik, jadi agak diberi cekungan kayak gitu. Dan waktunya kita lihat mesinnya. Udah dibuka ternyata. Mesin ini 1000cc, 3 silinder guys, 3 silinder. Oh ya, ini washernya sama wiper nih kayak Datsun ya, dia satu ini. Washernya satu, wipernya juga satu. Oke, kembali ke mesin.
Oke. Ya, mesin 1000 cc 3 silinder ini menghasilkan tenaga, nanti gua tulis di bawah ya, karena gua belum pelajarin mobil ini. Nanti gua tulis saja itu untuk tenaga, horsepower dan torsinya. Dan by the way, ini mesinnya kecil banget. Dan tentunya jangan harapkan ABS, karena mobil ini adalah mobil Eropa termurah ya. Belum ada ABS. Dan ini mesinnya 1000 cc 3 silinder tuakinya. Oke lah. Oh ya, ini meskipun begitu dia sudah dicat warna bodi dan sudah ada peredamnya, guys. Jadi wow. Oke. Yuk sekarang kita masuk ke dalam interior. Untuk kursi ya, ini hanya reclining dan sliding. Oh ya, untuk kursi ini nggak polosan aja, warna hitam, ini ada perpaduan merah dan abu-abu ya. Dan ini ada merah-merahnya, wah ini berarti sporty banget mobil ini. Tapi bukan mesinnya ya, karena mesinnya hanya 1000 cc, 3 silinder. Dan handling kayaknya untuk mobil yang seperti ini, handlingnya juga diragukan ya, ini aksesoris aja, merah itu artinya sporty kalau kata channel sebelah. Ini handle, ini door trimnya biasa, pengunci pintu, dan loh kok nggak ada power window. Nah tenang dulu, ini juga dia nggak engkol ya, sudah power window ini aslinya. Ada door pocket dan cup holder. Lalu kita coba start mesinnya ya. Nah ini mesin, gua tutup aja. Ini mesinnya getar guys, getar. Nah ini ya, nah saya setelah ada pesawat lewat guys, ganggu aja tuh pesawat, suruh mendarat dulu. Tanya, tidak semudah itu Barguso. Oke, dan di sini dia, nah ini power window-nya. Nah ini dia nggak kayak Datsun Go ya, yang meskipun power window-nya itu nggak jadi satu di sebelah sini ya, kalau Datsun kan sini satu, sana satu, jadi kan agak repot. Nah ini uniknya dia dikasih di tengah semua. Oke, jadi yang sebelah sana itu juga bisa dikontrol dari sini, jadi nggak kejauhan ngerogoh-ngerogoh sampai ke sana ya, ngerogoh-ngerogoh power window-nya. Dan kita nyalakan lampu hazard. Dan by the way, ini wah, ini meskipun mobil murah ya, mobil Eropa, tetap mobil Eropa guys. Ini wah, ini untuk nekan si hazardnya nih kayak ada feel-nya gitu loh, jadi nggak cetak-cetek gitu ya. Dan ini juga nih, ini sangat-sangat berkualitas ini untuk harganya segini maksudnya. Wah, tuh ada Audi tuh, ada Audi A4, boleh gue review nggak tuh? Oke, dan di sini ada central lock. Oke, central lock ya, meskipun central locknya ini bunyi ya, bunyinya terlalu kencang juga sih, tapi ini tombolnya, ini feelnya enak untuk dipencet, jadi nggak cetak-cetek gitu. Yang cetak-cetek malah ininya ya, central locknya. Dan di sini ada AC dan ada heater. Wow, ini ada heater guys, untuk mesin yang 1000 cc 3 silinder ini ada heater. Ada kecepatan kipas sampai 4, wow ini sampai 4. Ada tombol AC, ada knob open close air, dan arah semburannya ini bisa ke defogger depan juga nih. Wow mantep. Dan ini pun ya, ini ya, dan ini feelnya ini juga rasanya enak ini. Tombol-tombolnya ini juga dipermanis dengan chrome. Ini juga bisa ke kaki, jadi kaki ini juga ada arah, ada AC-nya juga yang bisa mendinginkan kaki kalian. Ini bisa ke kaki aja, kepala kaki, kaki defogger depan. Dan ini ada width. Oh, ini bisa diatur sirkulasi udara keluar bisa masuk, diatur dari sini guys, dengan mengarahkan ke, oke, dengan mengarahkan ke sini ya. Selain sini juga bisa nih ditutup manual, dan ini juga bisa dimasukkan dari sini.
Oke, untuk sirkulasi udaranya. Dan ini ada defogger depan. Oke lah buat mobil yang segini ya. Dan head unitnya kita lihat. Untuk apa nih? Kita buka ya. Untuk head unitnya ini juga meskipun dia mobil murah tapi tetap Eropa ya, Eropa guys. Jadi ini head unitnya ini ada Bluetooth. By the way, ini bisa buat telepon. Kita lihat pengaturannya ya, Bluetooth. Tentunya bisa buat radio, navigasi. Ada navigasi, guys. Anjay. Oke. Ada navigasi loh. Seriusan nih, mobil murah tapi masih ada navigasinya nih. Bentar. Temukan pada peta. Wah, navigasi untuk mobil yang 100 jutaan pada waktu itu. Sekarang ya bekasnya ya di bawah 100 juta sih. Wah, ini bener. Ini mobil murah tapi masih dikasih navigasi. Even buat LMPV aja ya, untuk zaman now itu belum punya navigasi, guys. Tidak semua mobil ada navigasi bawaan dari mobil itu sendiri ataupun bawaan dari Android ataupun head unit dari mobil itu sendiri ya, guys ya. Dan ini kita lihat ada radio, ini peta ya, peta. Karena dia ada navigasinya nih, media. Medianya ini bisa USB dan Bluetooth juga ya, Bluetooth. Ini juga bisa AUX nih, kelihatan enggak nih? Ini ada USB, AUX. Ini untuk volume dan tombol on off dari head unitnya, guys. Dan uniknya nih, meskipun mesin mati ya, ini kayaknya bisa dihidupkan. Oh, enggak bisa. Oh, enggak bisa ya. Gue kira bisa, guys. Oh, bisa loh. Bisa loh, anjir. Ini mesin mati, tapi head unitnya ini bisa dinyalakan manual. Nah, ini yang jarang-jarang banget nih ditemukan di head unit mobil lain. Nah, ini. Jadi ini mesin mati ya, guys ya. Mesin mati, even gua cabut kuncinya nih. Ini bisa dioperasikan head unitnya dan bisa dimatikan lagi. Dan tentunya ada logo Renault ya tadi. Dan kayaknya sih ini head unitnya apa namanya, mereknya LG, guys. Kayaknya sih, yang gue lihat dari forum. Kok nggak mau mati? Nah, itu mati ya. Oke, dan di sini seat belt-nya fix. Dan uniknya pilarnya warna, kita nyalakan lagi ya, panas soalnya. Untuk kunci biasa. Oh ya, untuk kunci dia biasa seperti itu. Dan ini kayak ada frame-nya ya, jadi nggak polosan gitu aja. Ini tetap ditutup plastik, jadi kelihatan lebih rapi aja sih. Dan untuk AC yang kanan kiri ini model putar. Dan meskipun ini mobil murah, tetap dikasih krom-kroman nih, list chrome. Dan AC-nya model putar 360 derajat. Ada speaker di depan, speaker. Dan di belakang tadi yang gue bilang ada speaker ya, total 4 speaker. Dan untuk steer fix, nah ini masih fix. Dan untuk SRS airbag ini satu ya, satu airbag, karena di sini untuk penyimpanan. Nah, dan di bawah juga ada penyimpanan lagi. Jadi penyimpanannya dua. Di sini ada speaker, ini ada untuk elemen defogger ya. Dan di sini ada AC juga dipermanis dengan chrome. Ini bentuknya juga unik nih. Tapi ini agak kasar sih yang ini. Agak kasar. Dan yang tengah nggak bisa ditutup. Dan tentunya yang kanan kiri nih bisa ditutup ya, karena dia fleksibel. Untuk wiper, ini belum ada intermittent ya, guys ya. Iya nih, guys. Belum ada intermittent-nya. Masih wiper biasa sih.
Dan di sini untuk headlamp canggihnya dia sudah terintegrasi dengan fog lamp ya. Fog lamp depan, nah ini. Meskipun dia mobil murah, dan kita lihat speedometernya ini sudah digital 38.500 by the way odometernya. Dan ini digital ya guys ya, digital, dan ini nggak ada kacanya loh anjir. Ini jadi langsung ini nih, langsung displaynya nih bisa kita pegang. Biasanya kan kalau mobil kan ada kacanya lagi gitu ya, kan ada kacanya. Nah ini langsung bolong gini guys, bolong. Dan coba ini ada apa ya, ini ada pengaturan apa sih? Dan dia Optitron ya tentunya. Oh ini untuk mereset ini anjir. Ini ada apa, rata-rata konsumsi bahan bakar. Oh ini yang real time. Dan ini range. Dan ini trip ya, trip meter. Ya, dan ini odometer. Ya, masih biasa banget sih untuk mobil yang murah ya, tapi tetap ini diperhatikan guys, ini ada range juga. Dan dia bagusnya ada untuk pengukur bensin ya. Maksudnya untuk rata-rata dan real time juga bisa diukur dari sini guys. Dan tentunya odometer biasa. Dan dia belum ada takometer ya guys, masih speedometer aja. Ya gitulah pokoknya. Dan ini untuk jarum bensin, ini juga pakai backlight. Dia pakai apa nih, pakai lampu juga. Ini kayak ada efek redup-redupnya ya, karena dia memang full pakai backlight speedometernya. Dan ini ya, ini dia 5 manual percepatan, tapi kalau mundur dia tetap ke kiri atas. Jadi ditarik nih. Nah, ini ya, ditarik. Nah, baru. Nah, ini. Ya, meskipun untuk kamera mundur kurang jelas ya resolusinya ini, agak payah sih menurut gua kamera mundurnya, tapi literally ini sudah bawaan mobil, guys. Jadi ya kalian bisa menghemat uang sedikit. Di sini ada parking brake. Di sini ada socket lighter, ada 2 cup holder, dan ini dummy aja. Tentunya ada persneling di bawah karena dia manual. Untuk spion biasa, ini sudah diganti Broadway. Di sini ada lampu kabin, dan di sini kayak itu ya, mikrofon. Karena ini kan sudah bisa buat telepon, ini mungkin buat mikrofonnya. Di sini sun visor, belum ada vanity mirror, belum ada hand grip. Di sini ada sun visor, belum ada vanity mirror. Dan sun visornya kecil banget. Karena ini mobil memang kecil, guys. Oke. Yuk kita ke baris belakang ya. Kita nggak ada lagi yang gua bahas di depan karena oh ya di sini dia nggak cuma polosan. Dia ini sudah dijahit kulit dan ada aksen kromnya. Dan ini untuk karpet dasarnya nih blue true ya. Yuk kita ke ruang belakang guys. Tinggi gua 180 dan ini akan gua atur untuk posisi mengemudi gua, apakah mobil sekecil ini lini belakangnya luar biasa. Kita lihat saja. Oh, dia belum auto ya. Masih apa? Masih biasa nih untuk power window-nya. Belum auto up dan auto down. Nah, kalau yang depan sudah power window, yang belakang ini masih window by power. Alias masih engkol. Masih engkol. Ya, ini Karimun wagon Araja masih engkol. Di sini apa nih? Handle-nya, pengunci pintu, dan ini tidak ada apa-apa, tidak ada door pocket ataupun speaker ya. Untuk seat belt dia juga ini masih 2 titik, belum 3 titik. Dan ini kalau ini ya, kalau mau melipat nih harus bebarengan guys, ini tarik sama yang di sana ditarik dan dia bisa melipat.
Dan tidak ada apa-apa lagi. Yuk kita masuk ke ruang belakang. Tinggi gua 180, gua ulangi lagi. Dan ini sudah gua atur ya, jarak mengemudi gua ini mungkin bisa lebih maju lagi. Dan oh ya, ini ada dudukan seat belt ya, langsung terbuka gitu aja. Dan di sini tidak ada seat back pocket. Tidak ada seat back pocket, masih polosan. Oh ya, untuk headrest dia masih fix semua ya, model pocong. Ini juga headrestnya model fix. Di sini belum ada armrest, dan di sini seat beltnya yang masih dua titik, sayang banget. Sini ada hand grip, dan di tengah sini nggak ada apa tuh? Tumpung apa tuh? Tumpung puyuh. Seat belt. Nah nih yang buat narik ini ya, supaya bisa kelipat kursinya, tapi harus bareng nih, harus dua tangan. Nanti akan gua coba sih, nanti akan gua liatin ya untuk bagasinya. Dan itu penampakan dashboardnya tuh, untuk aksen di tengah tuh hitam glossy, dipermanis dengan chrome ya. Dan AC nya tuh juga dipermanis dengan chrome-chroman. Begitu juga ringnya itu juga ada chrome-chroman. Jadi ya nggak murah-murah amat ya mobil ini, tapi murah aja. Dan oh ya, ini canggihnya dia enggak terlalu gede, ini yang tonjolan di tengah. Dan ini plastik bahannya. Oke lah, enggak ada apa-apa lagi. Enggak ada apa-apa lagi, yuk kita keluar ya guys ya. Yuk kita keluar. Nah itu. Untuk row keduanya. Coba kita akan buka bagasinya ya, kita lihat kalau si kursinya dilipat itu sebesar apa dan apakah bisa rata lantai. Oke, gua cut dulu ya guys ya. Nah ini kursinya sudah gua lipat, bener dugaan gua ini harus dengan dua tangan ya, kalau satu tangan agak ribet. Dan ini yang gue bilang tadi nggak bisa 50-50, dan ternyata dia nggak rata lantai ya, masih biasa. Oke, mungkin sekian dulu review mobil Eropa yang sangat murah ini waktu itu guys. Tapi ternyata di balik kemurahannya itu, fitur-fiturnya tidak terlalu murah-murah banget, tapi murah aja. Iya. Oke, sekian dulu reviewnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Oh ya guys, ada satu keunikan lagi dari mobil ini. Gue tadi lupa matikan lampu ya. Dan ini ternyata meskipun dia nggak dikontak on, speedometer yang tengah itu tetap menyala loh. Dan oh ya, dia akan mati lagi jika kalian tidak start up mobil ya. Coba. Ini kita kunci, kita unlock lagi. Oh iya bener, jadi ini masuknya ke auto locknya ya dari mobil ini. Jadi kalau kita lock dia mati, kalau kita unlock dia akan hidup. Dan kalau kita nggak start mobil ini beberapa saat, dia akan mati sendiri. Dan kalau kita lock ya dia akan mati. Dan kita lock, dadah itu mati. Udah, itu sekian tambahannya.